Adakah kita berbangga dengan kedudukan Islam kini? Mari kita renungi sebentar. Assalamualaikum. Tanpa sokongan anda dengan link di bawah, kami tidak mampu meneruskan usaha perubahan ini. Sharelah video ini demi perubahan dan join saya di Telegram Ustaz Zul.id. Terima kasih. Perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para as-sabiqun al-awwalun sangat hebat, hingga kan membawa Islam dari sekadar agama hingga berjaya menjadi tamadun dunia. Ini adalah hasil usaha golongan terdahulu yang bertungkus lumus. Mereka bukan hanya tunggu dan lihat sahaja Islam menjadi hebat, tetapi mereka inilah yang usaha membawa Islam kepada kedudukan tersebut. Islam berdiri sama tinggi dengan penguasa dunia di waktu itu. Rom pernah gerun semasa mahu bertempur dengan Nabi di Tabuk. Mereka mengambil keputusan berundur diri dari Tabuk, tidak mahu bertempur dengan Islam. Apapun alasan Rom itu, ini sebagai tanda mereka mengiktiraf kekuatan Islam. Maknanya pada masa kini, ada satu sunnah Nabi yang dilupai oleh kita, iaitu membawa Islam ke satu par yang standing dengan dunia. Islam bukan hanya terkenal sebagai penguasa yang hebat dari segi taklukan wilayah secara adil, bahkan segala teknologi bermula dengan Islam. Aljibra, hasil penemuan Al-Khawarizmi, Ibnu Firnas, pengkaji awal kapal terbang, penemu kamera, Ibnu Haytham dan banyak lagi tokoh-tokoh lain. Ini semua menunjukkan umat terdahulu, urusan mereka adalah sibuk membuat penemuan baru untuk dunia, supaya dunia pada waktu itu memerlukan sentuhan Islam untuk berjaya. Namun kini, seolah-olah ada satu macam kelemahan umat. Kita lebih bercakap tentang diri sendiri untuk masuk syurga, berkenaan dengan diri sendiri takut masuk neraka, bimbang kedatangan Dajjal, terlampau menumpukan keselamatan peribadi bila berkaitan dengan akhirat. Sudah tidak peduli Islam sedang berada di kedudukan mana. Bila berbicara nampak pentingkan diri sendiri untuk selamat dari neraka, lebih fokus peribadi sendiri dari kebangkitan Islam. Apa yang lebih malang lagi, dah tak mahu buat apa-apa, hanya menunggu kedatangan Imam Mahdi. Ada beza menunggu kedatangan Imam Mahdi dengan bersedia untuk menerima kedatangan Imam Mahdi. Bersedia maksudnya membuat persediaan dari segi kekuatan, penguasaan, penemuan baru untuk Islam. Tunggu pula, menyerah bulat-bulat untuk Imam Mahdi datang tanpa berbuat apa-apa. Hari ini kita hanya sibuk menunggu. Sedangkan Allah menyebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, bersedialah oleh kamu dengan segala jenis kekuatan. Al-Anfal ayat 60. Marilah bangkit kembali. Musuh sebenar kita bukan Dajjal, Yahudi, Zionis ataupun Freemason. Mereka itu semuanya hanyalah musuh luaran. Tetapi musuh kita adalah nafsu yang malas untuk bangun berjihad, yang sedang berselindung atas nama Imam Mahdi, atas nama kiamat dah dekat, atas tuduhan kaya itu banyak hisapnya. Timbullah kempen tinggalkan dunia kerana kita malas untuk berusaha seperti usaha yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini kerana menguasai dunia seperti baginda perlukan kerajinan yang hebat. Semua perkataan agama itu betul. Kiamat dah dekat, Dajjal dah nak keluar dan lain-lain. Tetapi digunakan dalam terma yang salah. Benarlah kata Sayyidina Ali, kalimatu haq yuradu biha batil, kalimah yang benar tetapi menuju kepada maksud yang batil. Akibat tak mahu bersusah payah membangunkan Islam kembali, maka timbullah perkataan-perkataan tadi. Jangan begitu, malu kita depan Allah nanti. Ayuh kita transformasikan diri kita agar tidak menjadi kelompok yang malas untuk membangunkan Islam, lalu menggunakan terma-terma agama untuk menyokong kemalasan itu. Kepada kita menjadi orang yang terus kuat membangunkan Islam walaupun kiamat sudah tiba. Assalamualaikum.